Hari ini semangat sekali. Mau kemana, Pak? Hari ini aku mulai bekerja di perusahaan multimedianya tanpa ragi, Ma. Doakan ya, Ma. Baiklah. Selamat bekerja ya, Pak. Assalamualaikum, Pak Tanpa Ragi. Shalom, Pak Abdul. Selamat datang dan selamat bekerja ya. Pak Abdul, klien kita minta desain brosurnya. Tolong dicetak ya. Siap, Pak Tanpa Ragi. Sudah selesai, Pak Abdul? Sudah, Pak Tanpa Ragi. Pak Abdul, kenapa brosur ini tidak ada foto artis modelnya? Oh, itu karena kami dilarang untuk membuat gambar makhluk hidup, Pak Tanpa Ragi. Hah? Kamu bercanda, Pak Abdul? Saya serius, Pak Tanpa Ragi. Rasulullah melarang kami untuk membuat gambar makhluk hidup. Beliau bahkan menyuruh kami membuang gambar-gambar yang ada. Hal ini tercatat di dalam hadis Sahih Al-Bukhari nomor 360, 361, 2294, 3585, 4928, 5494, 5499, 5502, 5504, hadis Muslim 863, 865, 3934, 3935, 3936, 3938, 3939, 3940, hadis Anasai 753, 204, 5257, 5258, 5259, 5260, dan masih banyak hadis lainnya. Kenapa Rasul kamu melarang kamu membuat dan menyimpan gambar, Pak Abdul? Rasulullah menjelaskan, karena malaikat tidak akan masuk ke dalam ruangan yang ada gambar atau anjingnya, Pak Tanpa Ragi. Hal ini tercatat di dalam hadis Sahih Al-Bukhari 1963, 2986, 2988, 3075, 3701, 4783, 5500, 5503, hadis Muslim 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3941, 3948, hadis An-Nasai 261, 4202, 4207, 4208, 4209, 5252, 5253, 5255, 5256, dan masih banyak hadis lainnya. Astaga. Jadi, kamu tidak boleh mengambil foto dan mengedit gambar yang ada makhluk hidupnya, Pak Abdul? Tidak boleh, Pak Tanpa Ragi. Berarti video juga nggak boleh dong? Video juga ada gambarnya kan, Pak Tanpa Ragi? Jadi, kamu tidak punya foto sama sekali, Pak Abdul? Tidak ada, Pak Tanpa Ragi. Aduh. Gini, Pak Abdul. Saya tidak mau berdebat agama dengan kamu. Kalau malaikatnya kamu takut dengan gambar, biarkan dia tunggu di luar. Karena malaikatnya saya
tidak takut dengan gambar. Jadi sekarang tolong cetak lagi yang ada model artisnya ya. Tapi. Tidak ada tapi-tapian, Pak Abdul. Klien kita sudah menunggu. Sudah selesai, Pak Abdul? Sudah, Pak Tanpa Ragi. Astaga, Pak Abdul. Kenapa kepala artisnya dipotong seperti ini? Karena hadis An-Nasai nomor 5270 menyuruh untuk memotong kepala yang ada di gambar, Pak Tanpa Ragi. Aduh, ampun deh Pak Abdul. Maaf Pak Tanpa Ragi, saya takut disiksa di neraka. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor 1963, 2985, 4783, 5495, 5498, 5500, 5504, 5506, 5644, 7002, 7003, hadis Muslim nomor 3936, 3037, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, hadis An-Nasai nomor 5263, 5264, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, semua berkata bahwa orang-orang yang akan mendapatkan siksaan paling berat di dalam neraka jahanam adalah orang-orang yang membuat gambar. Astaga. Lalu bagaimana dengan orang-orang Muslim yang lain, Pak Abdul? Banyak tuh Muslim yang punya foto. Bahkan, banyak tuh channel-channel Muslim yang bikin logo dan thumbnail juga pakai gambar orang. Di dalam videonya juga ada gambar orang. Ya, menurut hadis, mereka akan mendapat siksaan yang paling berat di neraka jahanam, Pak Tanpa Ragi. Lalu, bagaimana dengan Habib Rizik? Dia boleh tuh. Bahkan, balihonya dipuja-puja oleh anak buahnya. Hah, dia dan anak buahnya pasti akan mendapat siksaan yang paling berat dari yang paling berat di neraka, Pak Tanpa Ragi. Karena dia itu keturunan Nabi yang kurang ajar. Nabi aja tidak membuat gambar dirinya sendiri. Lalu, bagaimana dengan foto presiden dan wakil presiden kita yang ada di mana-mana? Nah, itu dia Pak Tanpa Ragi. Makanya kami harus mendirikan negara Islam. Supaya kami bisa menjalankan syariat Islam secara keseluruhan. Kami harus memastikan tidak ada foto di seluruh Indonesia. Kalau ada yang buat atau simpan foto, kami harus hukum dia berdasarkan syariat Islam. Aduh. Kalau begini caranya, belum mati juga udah tersisa di dunia, Pak Abdul. Perusahaan kita bisa bangkrut. Tenang, Pak Tanpa Ragi. Aha, sekarang saya tahu saya mesti bagaimana. Benarkah, Pak Abdul? Iya, benar, Pak Tanpa Ragi. Berikan saya kesempatan sekali lagi ya. Oke, buruan ya Pak Abdul. Klien kita sudah menunggu. Baik, Pak Tanpa Ragi.
Sudah selesai, Pak Abdul? Sudah, Pak Tanpa Ragi. Aduh, Pak Abdul. Kenapa jadi gambar pohon begini? Karena hadis Al-Bukhari nomor 2073, 5497, hadis Muslim 3945 mengajarkan bahwa jika terpaksa harus menggambar, maka gambarlah pepohonan, Pak Tanpa Ragi. Aduh. Pak Abdul, saya tahu bahwa Bapak sedang kesulitan keuangan dan butuh pekerjaan. Tetapi, mohon maaf karena saya tidak bisa bantu Bapak. Jadi, mulai besok Bapak tidak perlu datang ke kantor lagi ya. Jadi, saya dipecat ya, Pak Tanpa Ragi? Iya, Pak Abdul. Kamu dipecat. Wah, Papa sudah pulang. Bagaimana pekerjaannya, Pak? Saya dipecat, Mah. Kita mau makan apa, Pak? Nah, teman-teman yang Muslim, apakah kamu setuju bahwa membuat gambar akan mendapat siksaan yang paling berat di neraka jahanam? Apakah kamu setuju bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar dan anjingnya? Kalau kamu tidak setuju, untuk apa kamu mengakui Muhammad sebagai nabi? Apakah dengan mengakui Muhammad sebagai nabi membuat kamu masuk surga? Enggak, guys. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Hal ini tercatat di dalam Al-Quran surah 19 ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Tidak ada agama lain di dunia ini yang ditetapkan untuk masuk neraka selain Islam. Dan tidak ada Tuhan selain Allah yang menetapkan umatnya untuk masuk neraka dan memberikan siksaan yang paling berat bagi umatnya yang membuat gambar. Mungkinkah sesuatu yang menginginkan agar manusia masuk ke dalam neraka adalah pencipta manusia? Enggak mungkin, guys. Yuk kita baca pengakuan Allah di dalam Al-Quran surah 51 ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, Allah memang bukan pencipta manusia, tetapi ingin agar manusia beribadah kepadanya di dunia. Manusia-manusia yang beribadah kepada Allah akan hidup susah di dunia dengan berbagai aturan seperti larangan membuat gambar dan lain sebagainya. Lalu akan susah di neraka dengan berbagai siksaan. Jadi, bagaimana caranya agar teman-teman yang Muslim terhindar dari hidup susah di dunia dan di akhirat? Satu-satunya cara ya keluar dari Islam. Teman-teman tidak perlu takut untuk keluar dari Islam,
karena Tuhannya umat Islam tidak punya kuasa apapun kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Lebih baik mungkin tidak masuk neraka daripada pasti masuk neraka, kan? Coba sekarang kamu pikir baik-baik. Untuk apa kamu beragama Islam? Semakin kamu pikirkan, semakin kamu tidak menemukan alasan untuk beragama Islam, kan? Nah, buat teman-teman yang ingin keluar dari Islam, silakan katakan saya keluar dari Islam setelah bunyi gong berikut ini ya. Teman-teman akan merasa bahagia dan bersyukur setelah keluar dari Islam. Oke, teman-teman yang ingin keluar dari Islam, silakan katakan saya keluar dari Islam sekarang. Oke, selamat untuk teman-teman yang sudah keluar dari Islam. Dan untuk teman-teman yang ingin produknya ditayangkan di dalam video Tanpa Ragi, silakan hubungi kami melalui email di tanparagi@gmail.com ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.